Bupati Gunung Mas Jaya Samayamono menghadiri vaksinasi massal di Taman Kota Kuala Kurun yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kurun. Jaya Samayamono berpesan agar masyarakat dapat mengikuti vaksinasi demi meningkatkan daya tahan tubuh serta tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Jaya Samayamono berpesan agar masyarakat dapat mengikuti vaksinasi demi meningkatkan daya tahan tubuh serta tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya mengimbau masyarakat agar ikut divaksin dan jangan mudah percaya akan berita hoaks tentang vaksin. Karena vaksin ini sendiri sudah jelas aman dan halal untuk masyarakat, jelasnya saat menyampaikan sambutannya pada Jumat yang lalu. Supaya vaksin itu diterima di tubuh kita, syaratnya cuma satu, yakni Bapak Ibu harus jujur terhadap tim medis yang akan memeriksa atau observasi. Bupati Gunung Mas juga menegaskan mulai hari ini seluruh pelayanan pemerintah di Kabupaten Gunung Mas sampai di tingkat desa untuk tidak melayani masyarakat yang mengurus pelayanan berkaitan dengan pemerintah. Terlebih masyarakat tidak punya sertifikat vaksin atau surat keterangan ditunda dulu akibat kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak telah mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Gunung Mas ini. Awal tahun 2020, pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama Forkopimda fokus dalam menangani vaksinasi COVID-19 demi keselamatan kita bersama. Dari Gunung Mas, Tim Liputan Jurnal TV mengabarkan.